Selamat datang di kosan. Kosan baru lagi. Ini kosannya sebenarnya kosongan ya. Sini tuh ada kamar mandi dalam dan dapur kecil-kecilan. Sini ada satu jendela. Ini salah satu jendelanya di satu sisi samping pintu. Di belakang pintu cuma ada satu paku. Jadi ya sebagai perempuan saya taruh jilbab dan baju-baju lainnya. Terus di pojokan ada perkakas dan kabinet, sepatu, untuk buku-buku, rak makanan, baju kotor, dan itu di sana ada lumayan ada gantungan untuk mengeringkan handuk-handuk. Terus di sini ada dapur, dapurnya nggak permanen ya, cuma lumayan juga untuk masak, bisa nempatin kompor, magic chair, dan berbagai perlengkapan dapur lainnya. Terus ada jendela satu lagi di sini. Pas banget di dekat kompor ya, nanti kalau masak baunya nggak jadi satu. Lumayan sih di sini banyak banget kena cahaya langsung karena di lantai 2. Terus juga cahayanya dari bawah, dari jendela yang kaca ini ya. Jadi lumayan terang sekali walaupun di video mungkin kelihatannya terang. Terus ini cantolan bumbu, catatan. Ada tempat gantung-gantungan. Oh iya, ada di sini juga ada kamar mandi plus gayung ember.